Aduh. Ok, ngarariung ka dia ok. Ke bladio, terus, terus. Tah, dinya geus. Geus ngariung dinya geus. Kedi. Aduh, aing mah ngari gitu. Ya terus kan. Euy, aduh aduh aduh. Aduh, aduh. Ieu nu sakila setengah teh bari hampang kieu kan ditarik teh. Mantap. Aduh, guys. Aduh. Oke, kembali lagi bersama saya Jack di channel Kang Anslom. Kali ini saya mancing lagi ke Cirata dan kali ini di Dermaga Ciputri dan sama kopilotnya ini Bah Dayatnya nu si ganteng kalem teh aning nu kolot kalapa pokoknya malah lawana. Tapi euy, ya teh hujan guys. Tuh, kolot kalapa mah seueur minyakan cenah. Bah, abah heula pilotna. Ini seperti yang kalian lihatnya, ini hujan ngaduruk-duk ini. Aduh, kalau embe mah ini teh suka budug kalau kehujanan gini. Tapi mudah-mudahan ikannya hari ini ada ya. Pokoknya seperti apa keseruan mancing kali ini, ulah ke mana-mana, stay tune terus di channel Kang Anslom. Oke. Okay. Oke, sekarang kita sudah di perahu dan kurang lebih untuk menuju spot ini 1,5 jam ya, karena dari pelabuhan Merak ini menuju spot nggak tahu lah pokoknya spot mana. Yang penting masal calik kue di narakit. Dan saya tidak sendirian ditemani. Wow, ini si Akang ini nih. Ya pokoknya mah jagoannya. Wah, elmona guys semua kayu. Dan di pinggir saya ini mah paling legendaris. Anjing. Kang sehat. Ajir. Sehat. Di mana Lingi? Di mana? Abis di Bandung, di Bandung. Di Bandung. Gaduh channel, gaduh channel. Kemarin mancing mania, cengari, oh. Cirata. Mantap. Pokoknya nama ulah hilapnya di yo di subrek pokoknya nama ya tah di dia tah. Mamarit. Tah ya tah. Kantun di subrek pokoknya nama yo. Oh. Asik we jalmananya pokoknya mah. Kurang lebih heula da ieu lama perjalanan 1,5 jamnya di pelabuhan Merak spot teh. Ulah ka kemana-mana pokoknya mah. Yo bakal hade yo cuacana yo. Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Ngariung. Sok nyangut kana useup, kana cacing, kana lukut. Da geleng mah teu mah. Teu beak-beak ieu Bandul. Astagfirullahalazim. Bae ah. Aduh guys, punten guys. Oke, sekarang saya sudah di spot dan sudah ngebandul tadi dari tua utamanya. Dan kali ini beda dari yang lain, ini saya dapat tantangan dari Mamarit mancing manajer ngari cirata cenah. Jadi gini, bentar lagi ya, sekarang masih 7.55 jam 7 lebih 55. Jadi ini jam 8 pas sampai jam 9 ini waktunya 1 jam. Kalau saya dapat nila, saya akan dapat hadiah sebesar 500.000. Sebara? Oh, 50.000. 50.000 ya. Dari jam 8 sampai jam 9. Ya, tapi mudah-mudahan ya. Ini masih belum mulai nih, masih ada sisa 8 menit lagi. Jadi doa pi doa nawe lah, sugan aya lauk nu nyangut, pokona mah ulah bakal ka mana-mana ya urang riungkeun heula laukna di dieu. Kang, kita ada tantangan nih Kang. Itu gimana? itu umpannya pakai apa itu? Pakai akar ini. Hah? Akar ini. Target ikannya apa itu Kang? Target ikan nila. Target ikannya nila? Iya sama. Oh mantap, Kang ada tantangan buat Akang 1 jam dapat ikan nila 50.000. Akang siap nggak? 50.000 1 jam. 1 jam. Mulai dari sekarang. Siap. 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 Oke. Oke. Mulai. 1 jam mulai dari sekarang.
Allah Akbar. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, jadi tantangan saya gagal. Ayo nama. Oh, gitu ada ning ngalami latih tidak semudah yang kalian pikirkan ya. Pokoknya mah memajarkan ning di imah cek aja hese ngalami latih. Aduh. Ripuh. Papa, ayah ya bakal ayah ya nya. Sok tungguan. Oh, eta badot ya nu 2 kilo setengah eta mah leuwih ti 2 kilo setengah eta mah. Gudag. Aduh. Alah, tadinya sih guys teh. Biarlah, apa tuh tuhnya. Kegoda keur ngalung, kegoda. Inggris mah ngalungna engges we cicing. Jujur teh. Diteruskeun euy aduh ieu nu sakilo setengah teh bari hampang kieu kana ditarik teh aduh ya mah benar ucapan teh adalah doa euy nya ka mah judulna baru lempar langsung sambar teh guys oke guys. Kita yang benang itu nama ada jauh kene. Ini kan tuh bisa nyupir anaknya yang pengen ngegedit ke batur. Ini harus ngerak dulu ya Allah. Ah, halir. Mantap. Gidi-gidi-gidi bang. Tunggu ke batur. Aduh, guys. Terus calangap ke guys. Alhamdulillah mudah-mudahan bah kurang sekolah dulu apa guys anjir ya antosan tisuk mamam guys kena jelly bean. Jelly bean biasa. Lo kuat saya lepas. Ya, siluman. Sudah kena lukut eta, mot hungkul nih. Eh, kelukut ya, mah asli langsung. Lukut abus. Alhamdulillah ya Allah. Jadi di pasihan turun hoon gusti sok pada 2 menit juga mah bisa wira sawi mah lah tinggal ngalalaukna ieu mah ih. Arek bobo. Heeh, geus lah bobo lah. Set, tereng. Yo. Yo. Mantap. Duh. Kada mah lihat dah tutang kikituan nyewa. Pada murah kita tangan yang serikun mending lamut kena naya lamut guys. Alhamdulillah ya guys ya. Aduh minang udunan. Oh,
Terlihat dengan di Allahu Akbar. Mah itu kene wah boys terus kendor eh terus kenua dan kita ayo indah nama yang diantepkan bos ah tak cacing itu lo kota mahal tidak ya ah itu langsung benang lo. Harus dari ke kiri. Aduh. Iya mah, ya teh gosong. Tinggal di komuk. Lompat ke dawan kaler. Aduh. Ah, nah jadi tadi. Mila. Mila nih. Tahan nih lah tuh. Kok nak ora yuk. Ngerinan no teka capluk-capluk ngerinan ayo lah badan ting lukut mah lukut busa mah ning kumah ada hasil dilutrikan itu udah sering lompat ya, ngerakun ya. Eh, mana ke teman? Hahaha nah, tadi ini jauh, cing guys kapan dia tuh guys karena sering kembatu kerek aja semua guys tuh guys, lumayan sagun kiri guys kudu dilamit dah, lepas mah seri-seri kendur. Dia alukeun lah ye ye. Kedi. Aduh aing aduh dari ditu. Eh enggak nih. Baik, astagfirullahalazim. Aduh. Mana? Dia kena nya. Eh, iya. Taman. Punten ya, Bos. Iya, di. Iya benang. Iya mana? Iya nubuin angat eta di deru. Iya. Kedi eta kurang na. Kedi kurang na di taman. Jadi ya mana dua jejer guys tuh pak jejer guys tiga kali. Ayo mana nuyu narik gitu. Bisa gitu ya? Tidak dua anak bareng.
Oke, berhubung waktu sudah sore dan ikannya sudah gak mau makan ini. Aduh, tadi saya sempat dapat tantangan dari yang punya channel Mamarit, yaitu Caming Stephen Bror. Dia nantang 1 jam dari jam 8 sampai jam 9, itu 1 jam harus dapat ikan nila. Dan hadiahnya 500 ribu, tapi aduh gagal saya. Tapi setelah itu aduh nyarangut lah waktu itu nyahuin duit. Ya pokoknya mah gitu alahnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga saya ucapkan buat kalian yang selalu support channel saya, selalu standby di video saya. Dan sekedar informasi, ini masih dirakit Bah Asep di Bebek Cikalon Kulon, Kabupaten Cianjur. Ini hampir perbatasan sama Purwakarta ya. Dan banyak yang nanya juga untuk ke lokasi ini, katanya dari dermaga mana Kang? Yang jelas bukan dermaga Calincing, Babakan Garut, dermaga Pasir Ucing, Cipicung, wah jauh teuing. Jadi untuk kerakit ini ke dari dermaga Maleber sama dermaga Ciputri Cikalong Kulon. Nah, sakitu we tipu satma tong hilap ngabandul. Oke, nuhun pokona mah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Murag koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.